Salam Rahayu Sejahtera, Sobat Pengembara Channel dimanapun Anda berada, dalam tayangan ini tidak bermaksud menyinggung pihak manapun juga. Tayangan ini mengartikan perkutut Jawa berdasarkan ageman teksi Jawi, tentang arti pesan simbol perlambang menilai secara keseluruhan bukan satu katuranggan ciri mati versi Mataraman. Perkutut ini dilihat dari video adalah kelompok jambul mahkota, yaitu perkutut terjadi baik adanya persilangan antar jenis, atau sebagian terjadi akibat rekayasa genetika oleh manusia. Jambul mahkota yang asli tentunya tergolong perkutut unik, bukan menilai dari unsur kepercayaan yoni atau aura energi yang dimilikinya. Namun demikian, pada hakikatnya semua perkutut Jawa memiliki unsur aura energi sendiri meskipun tanpa memiliki katuranggan. Semisal perkutut tersebut biasa tetapi segi suara dan karakternya ia memiliki perlambang tuah. Dalam hal ini Kisatria berpesan, pemahaman arti perlambang harus dinilai secara keseluruhan bukan menilai satu ciri katuranggan. Sebagaimana kepercayaan orang Jawa tentang peksi Jawi dipercaya memiliki yoni atau tua sendiri-sendiri, dan jika cocok dengan pemiliknya, maka energi tersebut telah selaras. Demikian sekilas tayangan perkutut ini, semoga bermanfaat. Salam Rahayu Sejahtera, sampai jumpa.